Seramai 353 pelatih Akademi Kulinari Terengganu AKT berjaya menamatkan pengajian dalam bidang pembuatan kek dan kuih muih sejak akademi itu mula diperkenalkan pada 2012. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia YWM Profesor Datuk Dr. Sudin Harun berkata, AKT yang menawarkan khusus kemahiran kepada anak-anak asnaf khususnya di negeri ini turut bekerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Maidam dan Giat Mara. Apabila kita berbincang dengan pihak Maidam, maka pihak Maidam menyarankan sama-sama kita buat satu kompleks yang melatih anak-anak asnaf dalam bidang kulineri ya, dan bakery. Dan kita syukur kerana dengan adanya idea ini, pihak Giat Mara juga bersetuju untuk membantu menyediakan tenaga pengajar dan juga membiayai sebahagian daripada kos pengendalian akademi tersebut. Jadi kita tubuhkan akademi pada tahun 2012 ya, dan hingga ini telah ada lebih kurang 9 grup yang datang belajar. Beliau berkata demikian kepada pemberita di majlis graduasi AKT kali kelima di Dewan Sebelaguna Perkaya Excellence Center di Pulau Kerengga, Marang. Seramai 34 orang pelatih bagi sesi ke-8 dan ke-9 tahun 2018 menerima sijil kemahiran Malaysia tahap 2 di dalam bidang kemahiran confectionery dan bakery. Turut hadir yang di-Pertua Maidam Datuk Osman Muda dan penolong pengarah Giat Mara Negeri Terengganu Muhammad Zaid Abdul Razak.